السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Bahasa Adab TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan kajian kita, yakni ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-14 di surat Al-Kahf. Sebelum kita membahas tafsir daripada ayat ini, mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Baik. Wa qawluhu, dan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard, dan kami teguhkan terhadap hati mereka ketika mereka berdiri, kemudian mereka mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini, maksudnya adalah wasabbarnahum ala mukhalafati qaumihim wa matinatihim, dan kami beri kesabaran kepada mereka atas pertentangan dari kaumnya dan juga penduduk di kota mereka. Wa mufaraqati ma kanu fihi min al-'ais ar-raghid was-sa'adah wan-ni'mah, dan mereka meninggalkan kota mereka, meninggalkan kehidupan mereka yang nyaman, yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh kenikmatan. Fa innahu qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin minas salaf wal khulaf. Adapun sesungguhnya para mufassirin dari golongan salaf, golongan terdahulu, wal khulaf maupun terkini, artinya terkini pada zamannya Ibnu Katsir, annahum kanu min abnai
muluk Rum wa sadatihim. Para mufasir mengatakan bahwasanya para pemuda itu merupakan para pemuda dari kerajaan Rum dan juga para pemuda dari para pemimpinnya. Wa annahum kharaju yawman fil ba'dil a'yadi qaumihim, yang mana sesungguhnya mereka keluar dari rumah pada suatu hari di sebagian daripada hari raya kaumnya. Jadi mereka pada suatu hari keluar rumah di saat salah satu perayaan hari raya kaumnya. Wa kana lahum mujtama'un fis sanati yajtami'una fihi fi dhahiril balad, yang mana mereka berkumpul dalam perayaan tahunan. Mereka berkumpul di perayaan itu, yakni perayaan yang dilakukan di luar kota. Wa kanu ya'budun al-asnam wa tawagit, dan perayaan itu, dan pada perayaan itu mereka menyembah berhala dan tauhid. Wa yadhbahuna laha, dan juga mereka menyembelih kurban untuk persembahan berhala. Wa kana lahum malikun jabbarun anidun, dan mereka memiliki raja yang sangat diktator, yang diktator, kemudian anidun yang keras kepala. Yukalu lahu, sebagian mufasir mengatakan bahwa malikun jabarun anidun itu adalah Takyanus, namanya adalah Takyanus. Wa kana ya'murun nasa bidzalika wa yahuthuhum alaihi wa yad'uhum ilaih, yang mana Takyanus itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan demikian, yakni menyembah berhala dan juga memberikan persembahan kepada berhala. Wa yahuthuhum alaihi wa yad'uhum ilaih, yang mana si raja tersebut sangat menganjurkan kepada rakyatnya untuk melakukan itu dan juga menyeru mereka, ya, memaksa menyeru mereka untuk melakukan itu. Falamma kharaja an-nasu limujtama'ihim dhalik wa kharaja ha'ula'il fityatu ma'a abaihim wa qaumihim, maka manakala orang-orang keluar untuk berkumpul merayakan perayaan tersebut, maka para pemuda tersebut bersama bapaknya dan juga kaumnya. Wa nadharu ila ma'a yasna'u qaumuhum bi'aini basiratihim, dan mereka, para pemuda itu, menyaksikan terhadap apa-apa yang kaumnya sembah dengan mata kepala mereka sendiri. Arafu anna hadha alladhi yasna'uhu qaumuhum minas sujudi li asnamihim wa dhabhi laha. Mereka menyaksikan bahwasannya kaumnya menyembah berhala dengan bersujud kepada berhala dan juga memberikan persembahan bagi berhala tersebut. La yambaghi illa lillah alladhi khalaqas samawati wal ard fa ja'ala kullu wahidin, yang mana tidak seharusnya apa yang mereka lakukan itu dikerjakan kecuali hanya untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi. Faja'ala kulla wahidin
faja'ala kulla wahidin minhum yatakhallasu min qaumihi. Maka kemudian para pemuda tersebut melarikan diri dari kaumnya, wa yanhazu minhum wa yatabarrazu anhum nahiyah. Maka mereka kemudian melarikan diri dan memisahkan diri dari kaumnya ke suatu arah. Fakana awwalu man jalasa minhum wahdahu ahadahum. Maka pertama-tama ada yang duduk di antara mereka, salah satu di antara mereka, jalasa tahta dhilli sajarah. Mereka duduk di bawah bayang-bayang sebuah pohon. Duduk di bawah sebuah bayang-bayang pohon. Berteduh. Ya, berteduh di bawah sebuah bayang-bayang pohon. Faja'al akharu fajalasa indahu. Maka ketika salah satu sudah duduk berteduh di bawah pohon, maka salah satu dari para pemuda itu pun ada yang ikut duduk di sisinya. Wajah al-akhru fajalasa ilaihima. Maka datang lagi yang lainnya duduk di antara kedua pemuda yang sudah duduk. Wajah al-akhru fajalasa ilaihim. Maka datang yang lain duduk di antara mereka. Wajah al-akhru fajalakhru fajalakhru. Datang yang lain dan datang yang lain. Wala ya'rifu wahidun minhum al-akhru. Jadi mereka itu tidak saling mengenal satu sama lainnya. Wa inna ma jama'ahum hunaka allati jama'a qulubahum 'alal iman. Jadi yang mengumpulkan mereka di sana tidak lain karena berkumpulnya hati mereka karena keimanan. Kama ja'a fil haditsi allati rawahu al-Bukhari taqliqan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara taqliq, min hadithi Yahya bin Sa'id an Amrah an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannatatun fama ta'arafa minha ikhtilafa wama tanakaro minha ikhtilafa. Roh-roh itu bagaikan tentara yang terlatih. Maka apabila mereka sudah saling mengenal, maka mereka akan menjadi kuat, rukun, bersatu. Namun apabila mereka tidak saling mengenal, maka mereka akan bertentangan. Wa akhrajahum Muslimun fi sahihi min hadits Suhail an-Nabihi An-Nabi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Muslim juga mengeluarkannya di kitab sahihnya dari hadis Suhail dari bapaknya dari Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wannasu yakuluna, orang-orang mengatakan, ya, wannasu yakuluna al-jinsiyatu illatuddam, bahwa kebangsaan itu dapat memberikan motivasi persatuan. Al-jinsiyatu illatuddam, kebangsaan itu motivasi persatuan. Wal ghoradu annahu ja'ala kulla akhatin minhum yaktumu ma huwa fihi an ashabi haufan minhum. Kemudian masing-masing di antara mereka saling merahasiakan karena takut
takut ketahuan, ya, takut ketahuan. Wala yadri annahu mithluhu hatta qala hatuhum, hingga salah satu di antara mereka mengatakan, ta'lamuna wallahi ya qaumi innahu ma akhrajakum min qaumikum wa afrotakum anhum illa shay'un falyadhhar kullu wahidin minkum bi amrihi. Salah satu di antaranya mengatakan, demi Allah, hai kaumku, sesungguhnya kenapa kalian keluar dari kaum kalian dan menyendiri atau memisahkan diri dari mereka kecuali ada sesuatu yang sangat jelas di antara kalian untuk melakukannya. Faqala akharu, kemudian yang lain mengatakan, amma ana fa inni wallahi ra'aitu ma qaumi alaihi fa araftu annahu batilun wa inna ma allati yastahiqqu ayya'buda wahdahu wa la yusraka bihi shay'un wallahu alladhi khalaqa kulla shay'in as-samawati wal ardh wa ma bainahuma. Kemudian yang lain tadi mengatakan, ketika ditanya seperti itu, apa yang membuat kalian keluar dan memisahkan diri dari kaum kalian? Pasti ada sesuatu tujuan. Maka yang lain mengatakan, adapun saya, sungguh saya demi Allah, saya melihat apa yang dilakukan kaumku dan saya menyaksikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaumku batil. Dan sesungguhnya yang berhak untuk disembah yang esa dan tidak boleh untuk disekutukan dengan sesuatu pun, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, yakni langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya. Wa qala al-akharu, kemudian yang lain juga mengatakan, wa ana wallahi wa qali kadzalik, dan yang lainnya juga mengatakan, saya punya pemikiran yang sama. Wa qala al-akharu kadzalik, dan yang lain juga mengatakan, saya punya pendapat yang sama. Hatta tawafaqu kulluhum ala kalimatin wahidin, hingga semuanya mengatakan kalimat yang sama. Fasaru yatan wahidan wa ikhwana sidqin, maka kemudian mereka menjadi bersaudara. Fattakhadhu lahum ma'batan ya'budunallaha fih, maka kemudian mereka membuat satu tempat peribadatan, ya, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Fa'arafa bihim qaumuhum, maka kemudian kaumnya mengetahui bahwa para pemuda tersebut membuat satu tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Fawasau bi amrihim ila malikihim, maka kemudian kaumnya menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh para pemuda itu kepada rajanya. Fas tahdharuhum baina yadayhi, ya, kemudian kemudian raja itu memanggil mereka, ya, memanggil para pemuda itu, kemudian
Fasa'alahum an amrihim wa mahum alaih. Bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh para pemuda itu. Fa'ajabuhu bilhaq, maka mereka menjawabnya dengan jawaban yang hak, jawaban kebenaran. Wada'ahu ilallah azza wa jalla, dan para pemuda itu menyeru kepada raja itu untuk menyembah Allah azza wa jalla. Walihada akhbaru ta'ala anhum biqaulihi, oleh karena itulah, karena cerita inilah Allah kemudian menceritakan tentang perbuatan mereka dengan firman-Nya, wa rabbatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'wa min dunihi ilahan, yang artinya kami teguhkan pada hati mereka ketika mereka berdiri, kemudian mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah Tuhan kecuali Dia, yakni Allah. Walalin nafi ta'bid, lanya ini adalah lan tidak selamanya. Ai la yaqa aminna hadza abadan, maka saya tidak akan menjadikan, maka saya akan menjadikan ini selamanya. Ya. Li'anna law fa'alna dhalika lakana batilan. Jadi la yaqa'u minna hadza abadan, ai la yaqa'u minna hadza abadan, artinya kami tidak akan melakukan atau menyembah berhala ini selamanya, tapi kami akan menyembah Allah selamanya. Li'anna law fa'alna dhalika lakana batilan, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang batil. Walihada qala anhum, oleh karena itu mereka mengatakan kepada raja tersebut, laqad qulna idan satoto, seandainya saya melakukan hal tersebut, yakni menyembah berhala, memberikan persembahan kepada berhala, maka kami adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Ai batilan wa katiban wa buhtanan, artinya kami adalah orang yang batil, dusta dan pembohong. Baik, itu adalah tafsir Ibnu Katsir pada ayat 14 surat Al-Kahf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.